Assalamualaikum. Jumpa lagi. Apa khabar semua? Okay, hari ni I nak unboxing PR box, PR beauty box dari Avon. Apa yang PR Avon hantar dekat I? Tiga adik-beradik far away. Biasa I memang tengok iklan dekat Instagram Avon. Memang ada far away yang kotak kuning ni lah. Memang famous. Dan I pun pernah pakai dulu masa zaman belajar. Masa duduk dengan mak-mak belikan dulu kan. Bau dia memang wangi. Macam mana nak describe bau dia? Sebab yang kotak kuning ni dia lebih kepada bau bunga. So siapa yang suka bau bunga? Bau tak? siapa yang suka bau bunga, sesuailah kot untuk dapat sikit aura-aura kan. Macam far away. Okay, yang kedua ni Infinity, Far Away Infinity. I tak pernah try sebelum ni. Tapi baca review dia. Wangi jugalah, tahan lama sebab dia ada sensual vanilla dengan jasmine, Indian jasmine. Tapi sebenarnya pada saya, bau dia macam bau manis-manis buah sikit. Bau dia macam ada bau manis-manis buah gitulah. So kalau korang yang suka bau yang manis-manis, bolehlah cari Far Away Infinity ni. Dan yang baru tak Far Away Glamour, dia tak bagi tahu bau dia macam apa. Sebab sebenarnya saya tak pandai nak describe bau. Bau mahal. Tahu tak bau mahal tu macam mana? Saya suka design botol dia ni sebab mudah genggam dan dia ada ketak-ketak macam ni. Eksklusif lah, berbeza dengan minyak wangi lain yang ada dekat pasaran yang pada harga bajet. Ada kat dalam katalog Avon dan satu botol ni berharga RM59. Dan kalau korang memang mencari minyak wangi yang tahan lama, bau wangi dan dia ada identiti pada setiap pemakai, mungkin korang boleh try Avon. Harga RM59 je weh. Tapi details nanti I akan cerita dekat blog atihilmi.com. So stay tuned dekat atihilmi.com, okay? Okay, next. Rasa macam special gila lah sebab I bukan makeup junkie, I bukan orang yang keluar wajib tepek makeup tebal-tebal. I setakat prep kulit dengan skincare. Lepas tu foundation pun tak pakai kadang-kadang. I just pakai loose powder. Dan keluar. Kadang-kadang pergi event pun macam tu. Cuma ada setengah event yang perlukan eye makeup dan untuk eye nampak presentable. Barulah gigih kau lukis kening eyeshadow color-color begitu. Okay, next. I ada elegant box. Dekat sini, diorang Avon hantar I Avon True Color. Satu dalam kod shell, satu lagi nude. Okay, ni kulit I tak ada pakai apa-apa sebab I dah standby nak tidur tau. Sebenarnya I tak berapa berkenan dengan CC cream ni sebab bila I berpeluh dia akan bercapuk. I ingatkan dia ada ada satu cover kat dalam tu yang akan menghalang keluarnya krim dia tau. Tapi tengok, bila you press kat button ni kan, dia akan keluar perlahan-lahan.
Okay, ini memang I punya skin color. Okay, one more. I buat lagi sekali, okay. Full coverage, babe. I just dab-dab sikit je kot. I tak pakai contact lens, so I tak boleh nak tunjuk dekat bahagian eye bag tu. Tapi serius, tadi nampak kan ada parut-parut kat sini kan, merah-merah, hitam semua kan. Smart gila cuy. Serius lah weh. Maksudnya I dah tak payah pakai foundation ke lepas ni? Huh? Ada siapa-siapa boleh bantu? Boleh komen kat bawah tak, sama ada I kena pakai foundation dulu ataupun terus pakai CC True Avon Color ni. Ada siapa-siapa boleh tolong I? Boleh tolong komen kat bawah tak? Sebab weh, cun gila. Serius, I rasa malam ni I tidur tanpa buang makeup. I ada dua, satu nude, satu shell. I memang suka. Sekejap, bau dia. Bau dia macam mineral. Mineral. Tak tahu, tapi bau dia tak teruk. Lepas tu, dekat dalam ni ada seperti kudung. Kena nak cik cantik sikit kan. Dia bulat pula. Okey, kita bagi dia segi sikit, tajam sikit. Saya pakai CC tadi. Dia ada SPF 30. Excited. Lepas tu I ada mascara. Dia hantar dua Avon True Color Mascara. Oops, nampak tak? Okay. Satu ni color navy, satu ni color black. Memang fail kalau buat pakai mascara. Lah dia punya beras. Dia punya berus tu sedikit keras dan saya nak cubalah kejap. Selalu kita pakai brush mascara tu kan dia lembut kan, tapi yang ni dia keras. Oh my god, cantik gila. Nampak tak? Sebelum, selepas. Tudung kotor. Sorry lah comot-comot ni semua. Standard lah kan? No. Begitulah. Sorry lah kalau I punya review barang makeup ni salah, sebab I memang tak cakap tadi kot, I memang tak pandai makeup. Memang I bukan peminat barang-barang makeup, dan sekarang kalau I tak pakai cermin mata, I tak nampak apa-apa.
Ah, baru nampak. Lepas tu diorang hantar ai. Serious awe. Perfect brow powder liner. Au au au. Oh, dia datang dalam bentuk powder. Biasa kita dengan liquid kan? Liquid, tapi yang ni color cut light brown. Thank you. Nanti I pergi event, I akan make up sepenuhnya guna produk Avon. 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 Sayang you lah. Sayang sangat. Sayang sangat. Nampak dia hantar lagi 5 lipstick. Nak tahu tak, sebelum ni I ada pergi event diorang dan diorang bagi I sekotak lah. Oi, tu boleh. Sekotak lip matte mark, dan I hanya pakai 2 je. Itu dengan itu. Yang lain I pakai bila mengikut tema ataupun kesesuaian event lah. Dan diorang hantar lagi 5 way. Kat sini ada kod Romantic Rose, Red Flush, Mouth Maven. Betul ke sebut tu? Fuchsia Pop dengan Berry Pink. So let's try semuanya. Mari ni kod 101. Dia ada 2 color. Atas tu macam color purple sikit, kat bawah tu color pink. Okay, so you akan nampak color dia macam tu. Kita ada Berry Pink GL03. Atas tu macam purple, bawah tu merah. Cantiknya. Ketiga, I ada Red Flush GL402. Habislah. Lepas ni, I akan start meringit dekat husband I untuk beli satu tempat letak lipstick sahaja. Aduh, macam mana? Okay. Yang ni Red Flush. Dia kat bawah tu macam colour orange. Atas tu colour merah mak-mak. Sebelah sini tak ada CC cream. Sebelah sini ada. So nampak kontra gila colour kulit. Cantik, cantik, cantik. Empat ni I ada GL02. Yang ni cantik. Atas dia pink, berkilat-kilat sikit. Bawah tu dia pink juga, tapi dia mid. Sebab dia pink. Dia cantik sebab dia pink. Masalah paling besar I selalu jatuh cinta dengan warna pink. Tak kisahlah pink tone apa.
dan pink tu apa benda. Selalu jatuh cinta dengan colour pink. Serius. Suka. Suka. Yang ni code GL02. Fuchsia Pop. Oh my god. Sekejap je lepas ni, duduk rumah pun, siapkan kerja depan laptop pun, basuh baju pun, masak pun, pakai lipstick. Ni colour mouth. So, malam ni I akan tidur dengan muka penuh dengan makeup dan bau wangi. Semua salah Evan. Semua salah Evan. Semua salah Evan. RM26.95 je, guys. Murah gila. Marilah beli. Marilah beli. Dia ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 9 warna. Tapi dekat I dah ada 5. So siapa nak belanja I lagi 4 warna? So ini 5 warna dia. So macam kalau korang nak beli barang-barang dari Avon, korang boleh cari agent dia lah. Sebab kita beli dekat kedai-kedai Avon yang ada dekat seluruh Malaysia. Terima lanjut apa-apa barang yang buat I review yang I unboxing malam ni. Hari ni boleh rujuk dekat www.atihimi.com. Jumpa lagi untuk review yang lain, borak-borak yang lain. Thank you for watching.